menjalankan fungsinya, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang melaksanakan kegiatan pelayanan berupa peredaran pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, look like species, dan masuk dalam appendix CITES. Rata-rata, sebanyak 1.650 dokumen surat rekomendasi telah diterbitkan. Melayani lebih dari 200 pengguna jasa dan memiliki potensi nilai ekonomi lebih dari 700 miliar rupiah per tahun. Teman-teman dari pelayanan ini menyiapkan sistem yang tidak tercover di SAG ini masuk di e-jawara. E-jawara ini merupakan salah satu inovasi kita dalam rangka menunjang atau dalam rangka backup kinerja pelayanan kita sehingga bisa menjadi lebih maksimal. Jenis pelayanan di Loka PSP Serang meliputi penerbitan surat rekomendasi jenis ikan, penerbitan surat angkut jenis ikan dalam negeri, penerbitan surat keterangan bahan baku, pelayanan berita acara pemeriksaan verifikasi SAJLN, pelayanan berita acara pemeriksaan verifikasi lapang, surat izin pemanfaatan jenis ikan. Dua jenis pelayanan pertama saat ini telah dilayani secara online dengan menggunakan aplikasi eSaji secara terpusat pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut. Komitmen kita untuk memperbaiki pelayanan publik kita dengan berbasiskan pada pelayanan online, kami melihat ada tiga jenis pelayanan publik yang masih belum tercover oleh aplikasi pusat. Sehingga kami, terutama agen perubahan, bersama dengan teman-teman pada agen pelayanan dan teman-teman yang membahas terkait SOP pelayanan, kami semua berkumpul untuk membuat aplikasi internal untuk mengcover pelayanan-pelayanan tersebut. Tujuannya agar memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan mencapai keterukuran pada penerapan SOP yang kita lakukan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita mendesain agar setiap alur pada SOP tersebut tercatat sehingga memberikan kepastian kepada pengguna jasa. Aplikasi ini kita buat dengan menggunakan web programming yang kita coding sendiri secara internal, sehingga hal tersebut memungkinkan kita untuk dengan cepat merespon adanya dinamika-dinamika atau penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan di lapangan. Kita tidak bergantung kepada pihak ketiga dan kita bisa merespon dengan cepat segala perbaikan yang dibutuhkan pada aplikasi yang kita bangun. Dengan menggunakan aplikasi yang kita develop secara mandiri ini oleh Satker, secara progresif kita melihat adanya perbaikan terus-menerus pada aplikasi. Dimulai dari kemudahan dalam user interface yang semakin meningkat, kemudian semakin lengkapnya fitur-fitur yang ada pada aplikasi, dan semakin cepatnya kita mengkampanyekan bahwa kita adalah unit Satker yang sedang berkomitmen untuk menjadi Satker WBK WBM. Di sini saya memiliki dua peran, yaitu peran yang pertama, saya bertugas untuk memaintain database pada aplikasi tersebut. Yang kedua, saya sebagai admin e-jawara memproses permohonan yang masuk dan meneruskan kepada petugas yang ditugaskan untuk memeriksa. E-jawara mudah untuk digunakan. Pelaku usaha cukup melakukan registrasi terlebih dahulu, selanjutnya mengisi data perusahaan atau pelaku usaha. Setelah diverifikasi dan disetujui oleh admin pelayanan, akun e-jawara sudah siap digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan. Sebagai agen perubahan, saya memiliki peran sebagai admin pelayanan pemanfaatan jenis di LPSP Serang. Di dalam aplikasi e-jawara, saya memiliki tugas melakukan masukan terhadap SOP yang akan diterapkan pada proses yang berlaku di LPSP Serang. Pengajuan kami secara online, bisa kita bilang tanpa kertas lah.
ini sangat baik sekali. Dan secara online pun kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan berarti, karena jika ada kesulitan kita bisa langsung WhatsApp. Dan memang teman-teman dari PSPL ya sangat responsif gitu. Artinya kalaupun perlu apa kita tinggal WhatsApp, ini ngasih pertanyaan itu pasti langsung dijawab. Tantangan pada pembuatan inovasi e-office ini adalah tidak hanya pada proses development dari aplikasi tersebut. Bahkan lebih dari itu adalah penerapannya. Aplikasi yang telah kita buat bagaimana bisa terimplementasikan, diterapkan baik oleh internal lokal PSPL Serang maupun oleh pengguna jasa. Disinilah peran agen perubahan. Kita menjadi tim yang kompak untuk mengkampanyekan aplikasi ini kepada internal kita di lokal PSPL Serang dan kepada para pengguna jasa. Dan kita mendapatkan testimoni yang positif dari para pengguna jasa bahwa mereka merasa terbantu dengan kehadiran e-jawara ini. Mereka yang sebelumnya mengirimkan permohonan via email, sekarang mereka cukup memantau status permohonan mereka sudah sampai mana melalui aplikasi e-jawara.